Kak, tadi kan pengen jalan-jalan nih. Kakak mau ya temenin Tari? Jalan-jalan? Tumben banget kamu mau jalan-jalan. Lagi? Maaf, gak sengaja. Ini aku ambilin. Ini HP kamu. Kamu pasti mau nuduh lagi. Aku sengaja ikutin kamu gitu. Ya udah, hati-hati ya kalau jalan. Iya, aku minta maaf. Tadi kamu habis ketemu sama Pak Pandi ya? Iya. Aku habis batalin franchise-nya Cakar. Sudah aku duga. Kamu pasti akan nolak. Klien Harimau gak pernah mau berbisnis sama klien Serigala. Belum dikirim ya sama Vita. Padahal kan harus gue cek sekarang. Loh, ini kan bukan handphone gue. Aduh, jangan-jangan handphone gue ketukar lagi sama Saka. Gue butuh handphone gue sekarang. Tapi masa gue nelfon dia, terus ngajak dia ketemu? Gak ada yang berhubungan dengan buku ramalan. Gue yakin bentar lagi juga anjanin aku. 3, 2, 1. Halo Anjani. Halo Saka. Saka, handphone kita ketukar, kamu sengaja ya? Aku juga baru sadar kalau HP kita ketukar. Saka, aku butuh handphone aku sekarang karena ada kerjaan yang harus aku selesaiin. Kalau gitu kita ketemuan aja buat nuker HP. Aku juga butuh banget HP aku. Oke, kita ketemu di Taman Andara sekarang ya. Oke. Sore. Bintang? Pak Langit? Udah selesai kerjanya? Udah. Yaudah, yuk pulang ke center. Pak. Gak usah, gak apa-apa. Aku bisa pulang sendiri kok. Bintang. Saya ini khawatir sama kamu. Saya takut kekuatan kamu tiba-tiba muncul lagi. Terus kamu gak bisa kendaliin, malah bikin gaduh. Udah saya jagain, ayo. Pak, udah gak apa-apa. Bapak tenang aja ya. Aku bisa kok, aku baik-baik aja. Mentari? Tari, kamu ngapain di sini? Kak, tadi kan pengen jalan-jalan nih. Kakak mau ya temenin Tari? Jalan-jalan? Tumben banget kamu mau jalan-jalan. Abis Tari bosen kak di rumah terus.
PR-PR juga udah tarik kerjain semua kok. Mau ya, please. Ya udah, kakak mau. Kebetulan kakak Bintang juga baru selesai kerja. Jadi kak Bintang doang nih yang diajak. Kak Langitnya enggak? Maaf banget ya Kak Langit. Tapi Kak Langit kali ini enggak boleh ikut. Karena ini urusan cewek. Oh, ceritanya Girls Day Out. Ya udah, Kak Langit enggak mau ganggu. Have fun ya kalian. Ya udah, kalau gitu aku sama Tari pamit dulu ya. Permisi. Bintang. Ya. Hati-hati. Iya, Pak. Lucu banget ya kak, ada badutnya juga. Iya lucu banget. Kok kamu bisa tahu sih ada tempat kayak gini? Oh. Dikasih banget. Makasih om badut. Lucu banget. Hebat. Oh iya, kamu belum jawab pertanyaan kakak tadi. Kamu kok bisa tahu tempat ini? Kamu tahu dari siapa? Ngapain ada di sini? Bunga yang indah hanya untuk perempuan yang cantik. Tari, jangan bilang Kak Guntur yang ngajak kamu ke sini. Iya, Kak. Ya udah mending sekarang kita pergi yuk dari sini. Bintang, Bintang, Bintang tunggu. Apa kamu gak mikirin Mentari? Dia pasti bosan setiap pulang sekolah gak ada teman buat bermain. Iya kak, Mentari gak boleh main di sini sebentar aja. Gak boleh. Ya udah gak apa-apa deh, tapi sebentar aja ya. Oke. Okay. Mentari, ya biarin aja. Biar Kak Guntur yang ngambil. Biar Kak Guntur yang ambil balonnya. Kak Guntur bisa kok naik pohon. Tunggu sini ya. Guntur perhatian juga sama anak kecil. Ini balon kamu. Makasih ya kak, kakak keren banget loh tadi. Sama-sama. Aku boleh nyobain gak? Oh, boleh. Kenapa mukanya bete gitu? Gak suka di taman ini? Biasa aja. Kalau emang kamu gak suka, gak apa-apa, bilang aja ke aku. Aku bisa ajak kamu ke tempat yang jauh lebih bagus. Dan aku bisa kasih kamu apapun. Kamu gak usah buang-buang uang kamu buat hal kayak gini. Kalau aku harus buang-buang uang aku untuk kamu, it's okay. Aku rela. Jajan itu pegangin dong.
aku, Cak. Halo? Bintang lo di mana? Kok rame banget? Iya nih, gue lagi di Taman Asoka, lagi nemenin Mentari main sama Guntur. Emang ada apa? Hah? Guntur? Gue gak salah denger. Halo? Bintang lagi sama Guntur? Iya. Bukannya Mentari ngajak Bintang main ke taman ya? Iya. Dasar modus tuh si Guntur. Iya. Cak, si di handphonenya. Saya mau ngomong sama Bintang. Ngomong doang kan, Pak? Nih. Halo, Bintang? Halo? Bintang? Halo? Ya, ini handphonenya mati, Cak. Ya, Pak, maaf. Saya lupa charger. Terus tadi Bintang bilang Bintang lagi ada di mana? Pengen tahu banget, apa pengen tahu aja? Pengen tahu banget. Kangen ya, Cie. Di mana? Taman Asoka, Pak. Pak, kok saya ditinggal?